إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Imam Masyafi'i Suko Mojokerto Rahimani Allah iya Melanjutkan Kajian rutin kita setiap Jumat yang kedua, Jumat malam Sabtu yang kedua Membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Wasatiyyatu Wal-Iqtidal Sikap moderat dan pertengahan wasaruhuma dan apa pengaruh keduanya ala hayatil muslimin atas kehidupan kaum muslimin yang mana kitab ini sebenarnya berasal dari muhadaratun lima ali syekh ceramah yang disampaikan oleh yang mulia asy syekh saleh ibn abdul aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ali Syekh Hafizahullah Ta'ala Jadi awalnya ini adalah ceramah beliau yang kemudian dibukukan Beliau mengatakan di kitab beliau Di dalam bahasa Arabnya Halaman 29 Bab yang baru adalah Manil wasatiyatu minal wasatiyati taatu waliil amri Beliau mengatakan termasuk sikap moderat atau pertengahan adalah taatu waliil amri. Mento'ati pemimpin atau penguasa. Jadi taat kepada waliul amri. Taat kepada pemimpin atau penguasa dari kalangan kaum muslimin tentunya pemimpin yang muslim yang mukmin ini termasuk sikap al-wasatiyah sikap pertengahan dan mentaati mereka ini termasuk bagian dari menhacu ahli sunnah wal jamaah metode beragamanya ahli sunnah wal jamaah dan juga termasuk aqidatu ahli sunnah wal jamaah akidah keyakinan yang ahli sunnah wal jamaah mereka meyakini bahwa wajibnya kita kaum muslimin untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka masih sholat selama mereka tidak murtad keluar dari agama Islam maka kita wajib memberikan ketaatan kita kepada para pemimpin kita dan dasar yang paling terang dan jelas para bapak dan ibu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tepatnya ayatnya dalam surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 59. Surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 59. Allah taala berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang beriman. Khitab atau arah pembicaraan dari ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi mukhotobnya adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mau menjalankan perintah Allah yang terdapat dalam ayat yang mulia ini, apa perintahnya? Ati <tuh> Allah, taatlah kalian semuanya kepada Allah. Wa <tuh Allah> Rasul dan taatlah kalian semuanya kepada Rasul. Wa ulil amri mingkum dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Dan para ulama al-mufassirun, pakar tafsir, seperti halnya Imam Ibnu Kathir, rahimahullahu taala, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 701 hijriah dan wafat di tahun 704 hijriah, 774 hijriah di usia 30, 73 tahun. Beliau mengatakan bahawa makna wa ulil amri minkum dan taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian maknanya adalah ulil amri adalah al umara wal ulama. Yang dimaksud dengan ulul amri adalah al umara para pemimpin yang memimpin pemerintahan wal ulama dan para ulama yang memimpin masyarakat. Sehingga Taat kepada Waliul Amri merupakan sikap wasatiyah, sikap pertengahan yang diajarkan oleh agama kita. Mari kita kaji apa yang dikatakan oleh Syekh. mengatakan, yoro ahlu sunnati wal jama'ah, ahlu sunnah wal jama'ah memandang, perpandangan wujubat to'ati, wajibnya mento'ati, wajibnya taat li wali yil amri kepada pemimpin jadi ahlu sunnah wal jamaah memandang wajib untuk taat kepada pemimpin kalau ada golongan atau kelompok berpandangan bahwa tidak wajib taat kepada pemimpin maka bukan ahlu sunnah wal jamaah walaupun mereka mengaku sebagai ahlu sunnati wal, wal jamaah berarti mereka adalah ahlul bid'ah Semisal kelompok Al-Khawarij yang memang di antara akidah mereka adalah tidak taat kepada pemimpin yang mereka anggap berbuat kezaliman. Padahal lalu sunnah, berpandangan bahwa wajib mentaati pemimpin. Hal tersebut didasarkan kepada li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban taat kepada pemimpin itu dasarnya adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya siapa? Bukan perintahnya Ustadz atau Kiai atau Syekh, tapi langsung perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi wujubi dalik tentang wajibnya mentaati pemimpin. Itqala di mana Nabi? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Alaika sam'a wa Wajib atasmu, kata Nabi, ketika beliau memberi nasihat kepada seorang sahabatnya untuk mendengar dan taat. Jadi, kamu itu wajib mendengar dan taat kepada pemimpinmu. Harus mendengar dan taat, baik ketika kamu mengalami kesulitan dalam keadaan kamu sulit, kamu fakir kamu ditimba musibah tidak memiliki harta wa maupun dalam kondisi kamu mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala kamu banyak nikmat tetap kamu wajib mentaati dan mendengar pemimpinmu ini sabda siapa ini para jemaah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini perintah agama para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang mengatakan Ya kalau pemimpinnya itu baik, soleh, tidak berbuat dolim, kami mau mendengarkan to'at. Bagaimana jawab orang seperti ini? Ini namanya subhat. Ini namanya racun pemikiran, kerancuan berpikir. Saya katakan, siapa ya manusia selain Nabi dan Rasul yang bisa soleh tanpa ada kemaksiatannya? Siapa kira-kira? siapa? Ustadz siapa yang tidak punya salahnya? Kiai siapa yang tidak punya salah? Selama hidupnya loh ya. Tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah salah selama hidupnya. Tidak bisa menjawab, dia pasti diam, terbungkam. Jika Ustadz, Kiai atau seorang alim saja bisa salah, apalagi pemimpin yang mungkin kealimannya, kesolehannya, di bawah para da'i, di bawah para tokoh agama. Maka orang seperti ini kalau disuruh dia mengajukan siapa pemimpin yang akan kamu taati, dia akan kebingungan menunjuk tokohnya dia siapa kira-kira. Pemimpin yang tidak punya salah yang dia akan taati sepanjang hidupnya dia. Tidak akan mendapatkan orang yang dia ya bisa taati terus karena tidak punya salah. Bisa dipahami ini para semua Saya jelaskan pelan-pelan ini bisa dipahami. Jadi untuk membantah mereka gampang Datangkan kepada kami pemimpin yang soleh, bertakwa, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah salah Yang nantinya akan kamu taati Dia tidak akan bisa mendatangkan siapa namanya Karena selain Nabi dan Rasul tidak maksum Selain Nabi dan Rasul tidak maksum Tidak terjaga dari kesalahan dan dosa bisa jadi suatu waktu berbuat dosa dan kesalahan. Namun, walaupun bukan Nabi dan Rasul, tapi ada harapan untuk bertobat saat dia melakukan kesalahan dan dosa. Maka, apa yang disampaikan Rasul ini benar. Tapi apa yang diyakini oleh kelompok Khawarij dan Ahlul Bid'ah salah. Ketika dia tidak mau toat kepada pemimpin yang dianggap berbuat do, dolim atau dianggap pemimpinnya tidak soleh, tidak baik. Karena dia tidak akan dapat pemimpinnya seperti itu. Ya. Nabi dan Rasul sudah tidak ada, kecuali Nabi Isa, nanti akan turun di akhir zaman. Berarti tinggal tersisa dari kalangan orang-orang soleh siapa? Siapa kalangan orang soleh? Tinggal malaikat, malaikat Allah semuanya soleh, semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya to'at kepada Allah, dan manusia serta jin, tidak mungkin kita dipimpin Jin, tersisa kita dipimpin manusia. Ada bermanusia, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, alinisan mahalul kotoiwanisian. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka hadis Nabi ini adalah hadis yang agung bercerita. Ya Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kelompok waris itu, walaupun pemimpinnya diganti, walaupun pemimpin yang baru itu usulannya dia nanti juga akan tidak ditaati, akan didemo juga, akan dilengsarkan juga oleh dirinya. Kenapa? Karena memang akidahnya seperti itu. Makanya kelompok khawar itu saling mengkafirkan sesama mereka. Kalau ahlus sunnah tidak boleh lah para ya, jamaah Tidak boleh kita mengkafirkan sesama ahlus, ahlus sunnah. Tidak boleh kita kafirkan. Selama dia masih ahlus sunnah, masih mengakui kebenaran Islam, masih beriman dengan rukun iman yang enam, dan juga masih menjalankan rukun Islam yang lima, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan menyebabkan dia murtad atau keluar dari agama Islam, maka dia masih muslim. Jika dia pemimpin, dia berhak untuk didengar ucapannya dan ditoati. Kemudian Nabi mengatakan, waman syatid waman syatita waman kemudian wajib atasmu untuk mendengar dan taat dalam keadaan kamu itu senang maupun benci jadi kamu senang ketika diperintah maupun kamu benci wa atharatin alik dan wajib kamu mentaati pemimpin sekalipun pemimpin itu lebih mengutamakan orang lain atas dirimu. Sebagian para ulama mensarah sekalipun pemimpin itu memonopoli kekayaan negara atas dirimu. Ada dua makna. Mari kita baca sarah penjelasan dari para ulama kita tentang hadis tersebut. Para ulama al-Sunnah Wal Jamaah mengatakan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama ketika menesarah hadis tersebut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya yang barusan saya bacakan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya tepatnya fi kitab bil imarah di dalam kitab al imarah yaitu bab tentang kepemimpinan kemudian lebih khususnya lebih detailnya pada Babu Wujubi To'atil Babu Wujubi To'atil Ivi Bab wajibnya mentoati umara para pemimpin selama pemimpin tidak mengajak untuk berbuat maksiat. Kemudian wa Miha Fil Maksiat dan haram mentoati pemimpin ketika pemimpin mengajak berbuat maksiat. Hadisnya adalah hadis nomor as-sadisu wa thalathun wa thamanu mi'ati wal alfu seribu delapan ratus tiga puluh enam min hadithi Abi Hurairah yang berasal dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu sehingga hadis ini adalah hadis sahih yang disebutkan dalam kitab sahih muslim kita baca penjelasan para ulama hadis itu kata para ulama bahwasanya amaran nasa nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia, memerintahkan kepada umat Islam, an yalzamu agar mereka melazimi atau atau wasamah ketaatan dan mendengar. Melazimi itu tidak meninggalkan ketaatan dan juga tidak mau dan tidak meninggalkan ya mendengar kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak mengajak kepada Kemaksiatan, liwulati umurihim, mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin yang mengurusi urusan-urusan mereka. Jadi, yang diserai urusan-urusan mereka, kenapa wajib mentoati dan mendengar? Ini ada alasannya. Lima fil huru alaihim dikarenakan keluar dari ketaatan kepada mereka. Dalam bahasa lain, adalah memberontak atau tidak mau lagi mengakui kepemimpinannya, minal mafasidil kabiroh terdapat kerusakan-kerusakan yang besar. Jadi apabila pemimpin tidak lagi ditaati, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan yang yang besar. Kapan kita disuruh mentaati? Ya, fi halil fakri wal gina dalam kondisi fakir maupun cukup jadi makna fi usrika wa yusrika ini disarah oleh sebagian ulama dalam kondisi kamu mengalami kefakiran maupun kamu diberi kecukupan oleh Allah tetap harus mendengar dan taat kepada pemimpin nasittalahu baik kamu ketika mentaati itu suka kepadanya, suka kepada pemimpin ya atau lam takun nasyiton fihi maupun kamu tidak suka kepada pemimpin itu radiyahu bil radiyahu ma'muru au baik rakyat yang diperintahkan untuk berbuat itu dia ridho maupun tidak ridho maupun marah malam yakun maksiatan selama perintahnya bukan perintah maksiat jadi selama perintahnya bukan perintah maksiat Baik yang diperintah itu ridho maupun tidak Maka tidaknya dikerjakan La ta'ata fi khalik Tidak ada ketaatan di dalam berbuat maksiat kepada al khalik Innamat ta'atu kata Nabi sesungguhnya ketaatan itu Fil ma'ruf Hanya dalam perkara yang ma'ruf Adapun penjelasan dari sabda Nabi Wa atharotin alik dan juga wajib kamu mendengar dan to'at ketika pemimpin lebih mendahulukan orang lain atas dirimu. Ini bukan pernah kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah lebih memberi orang yang bukan sahabat dekatnya, sehingga munafikun mulai apa muncul ketika itu. Rasulullah dianggap tidak adil. Padahal ya itu adalah bentuk siasatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam, ketika dalam kondisi fakir atau kurang itu bisa bersabar. Tapi bagi kaum muslimin yang baru masuk Islam ini harus diberi apa? Hal yang bisa apa? Membuat mereka itu jangan sampai tidak sabar. Kemudian mereka menjadikan mereka meninggalkan agama Islam yang baru mereka peluk. Jadi misalnya baru jamaah mohon maaf ya di masjid ini dibagi misalkan ya kayak tadi misalnya Ustaz Abu Yusuf Ahmad Jaafar Hafidzallah Taala ya diundang ke sini kemudian panitia meminta bukunya beliau kemudian dibagi itu umpama seumpama ya panitia lebih memberi jamaah yang tidak dikenal itu wajar kenapa karena diketahui sudah rajin ngaji adapun yang baru datang sekali dua kali perlu diberi apa ya motivasi perlu digembirakan dengan diberi hadiah-hadiah makanya para sahabat tidak ada yang protes tapi yang protes kaum munafikun orang-orang munafik yang protes para yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan makna ucapan Nabi tadi adalah idha faddola waliul amri alaika apabila pemimpin lebih Mendahulukan atau mengutamakan atas dirimu goyroka selainmu, jadi orang lain lebih dia dulukan. fistih kok? Ketika anda mengambil haknya, wamana aga hakok? Kemudian pemimpin justru mencegahmu dari hakmu, maka apa kata para ulama? Fasbir, bersabarlah kamu walatu dan jangan kamu menyelisi pemimpinmu. Suatu hari berjama ini kisah nyata ini. Dalam athar yang sahih, jadi suatu hari sahabat ibnu Mas'ud itu mengetahui bahwa sahabat yang mulia Uthman bin Affan itu berencana untuk sholat ketika di Mina pada tanggal 8 Dhul yang keesokan harinya itu adalah hari Arafah itu sholatnya itmam apa itmam artinya genap sempurna padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq dan di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu sholatnya kaum muslimin yang sedang berhaji ya yang sedang berhaji ketika berada di Mina pada hari Tarwiyah Kan tanggal 8 itu disebut dengan apa? Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Disebut dengan hari Tarwiyah itu ada dua alasan yang mendasari. Pertama, di hari itu dahulu para hujaj, para jamaah haji itu berbekal dengan air sebanyak-banyaknya. Jadi minum air sebanyak-banyaknya, mengenyangkan perutnya dengan air, kemudian menyimpan air pada wadah-wadah, biasanya kirbah. Wadah yang dibuat dari kulit binatang yang sudah disamak ini kalau digunakan menyimpan air itu airnya awet dingin tidak akan menjadi panas ketika terik matahari itu menyengat di saat musim haji itu kan musim panas biasanya Taib. mengetahui hal itu Abdullah bin Mas'ud tidak setuju tapi begitu prakteknya beliau radhiyallahu anhu ternyata sholatnya seperti Uthman Itmam. Begitu ditanya oleh murid-muridnya, kenapa wahai Ibn Mas'ud, kamu justru Itmam, padahal kamu asalnya mengingkari perbuatan yang dikerjakan atau di, mau dikerjakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan al khilafu syar. Perselisihan itu adalah kebu keburukan. Walaupun beliau mengambil amalan yang mafdul alal alafdul kalau istilah ilmu fikih ya amalan yang tidak utama kemudian meninggalkan amalan yang utama yang utama apa yang utama adalah sholat ketika di mina itu dengan dikosor tapi masing-masing sholat dikerjakan pada waktunya tidak dijamak. jadi kan ketika di mina itu ya Disyariatkan datang di Mina itu Di waktu pagi ya masuk Mina Dan boleh sehari atau dua hari sebelumnya Nanti kalau kita belajar haji seperti itu Jadi datang di waktu pagi Di Mina itu Kemudian mandi Selepas mandi itu Kalau laki-laki disyariatkan untuk memakai harum-haruman Atau parfum Pada ketiaknya, lehernya Mohon maaf selangkangannya Akraman Allah Atau lekuk-lekuk tubuhnya baru kemudian memakai kain ikhram tapi kain ikhram tidak boleh dilumuri atau diolesi dengan par, parfum. Parfum dioleskan atau dilumurkan pada bagian-bagian tubuh yang dirasa mengeluarkan keringat atau banyak mengeluarkan keringat. Setelah itu, sarungan dulu ya. Nah, ya, itu ada caranya nanti supaya tidak melorot dan supaya sarungnya itu longgar ketika dibuat jalan. Itu ada caranya itu. Yang pernah umrah insyaallah tahu. Jadi kalau keliru itu, nanti sarungnya itu apa? terlalu sempit ya atau terlalu longgar yang menjawabkan cepat apa melorot nanti jatuh sedangkan kalau kita pakai mikrom kita tidak pakai celana dalam atau celana dalaman ya, nah. tentunya aurat kita akan terlihat maka ada caranya untuk pakai sarungnya kemudian kain yang kedua untuk apa atasan untuk menutupi pundak ya dan punggung kedua pundak dan punggung karena ketika sholat tidak boleh terbuka itu ketika itu pada jemaah jamaah haji tanggal 8 itu pagi harinya setelah memakai pakaian kemudian berikhram untuk haji bagi yang baru datang ya apapun dia jenis haji yang dipilih apakah dia haji ifrod haji saja tanpa disertai dengan umroh atau haji kiron haji dan umroh dikerjakan dalam satu waktu atau Haji atau umroh dulu baru kemudian haji setelah tahalul selesai dari umroh kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji ya. itu di pagi hari itu kalau baru datang seperti itu kalau yang sudah apa datang sebelumnya ya sudah melakukan haji ifrat atau haji kiron itu dia tetap dalam keadaan memakai kain ikhram tidak dilepas tapi yang haji tamato dia memulai ikhramnya untuk haji karena beberapa hari yang lalu dia sudah mengakhiri umrohnya, sudah tahlul dari umrohnya. Maka mengucapkan apa? Labbaikallahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah ketika itu nanti syariatnya adalah bermalam di Mina pada malam Arafah, bermalam di Mina. Sehingga nanti dia akan menemui sholat duhur, kemudian apa? Sholat asar kemudian apa salat maghrib salat isya dan surat subuh atau fajar lah kemudian sesudah fajar ya, tanggal 9 tul hijjah hari arafah itu maka setelah terbit matahari betul-betul matahari itu bulatannya sudah keluar dari ufuk dari cakrawala sudah terbit maka berjalan menuju tanah arafah untuk apa berjamaah untuk wukuf di arafah saat sholat duhur itu diringkas, dikosor menjadi dua Tapi tetap sholat duhur pada waktunya Dan tidak dijamak dengan sholat apa? Asar Asar juga diringkas menjadi berapa? Dua Maghrib tidak diringkas Karena tiga tidak menjadi satu setengah Kemudian isya diringkas menjadi berapa? Dua Subuh tidak diringkas Karena minimal sholat fardu itu dua Minimal sholat fardu berapa? Dua rokaat ya maka subuh tidak diringkas menjadi satu, tidak, tetap dua. Dikerjakan masing-masing sholat lima waktu itu pada waktunya, tapi yang empat rokat, sholat-sholat yang rubaiyah, itu dijadikan ya thunaiyah atau dua rokat dengan dikosor. Ketika zamannya Uthman, Uthman menitmamkan, menggenapkan atau mengerjakan sempurna. Duhur empat, nanti asar juga empat, isya juga empat. Begitu Uthman melakukan yang demikian, Abdullah bin Mas'ud tidak mau menyelisih sahabat Uthman selaku kholi khalifah. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa tidak mau menyelisih? Selain perkataan beliau tadi sebagai alasan al-khilafu perselisian perselisihan itu adalah apa? Buruk. Kira-kira apa? Karena seandainya itmam itu tidak salah, hanya mafdul amalannya. Mafdul itu istilah fikih ya. Mungkin baru dengar sekarang, saya sampaikan ke oh, apa ngaji agak tinggi sedikit ya. Mafdul sesuatu yang tidak utama. Afdol sesuatu yang utama. Contoh ya, mohon maaf orang. Panjenengan bakdiyah Isya di masjid dengan baktiah Isya di rumah mana yang lebih afdol? Di rumah. Apa tidak boleh kita bakdiyah Isya di masjid? Rata-rata kita bakdiyah Isya di masjid. Kenapa? Khawatirnya kalau pulang rumah sudah ngantuk atau terganggu anak istri, tidak sempat, Pak, ba, bakdiyah tapi bagi bapak-bapak atau para ustadz yang rumahnya dekat sini, anak anjurkan yang rumahnya nemplek sini ya, itu bakdiahnya di rumah saja. Saya biasanya kalau di pondok ya, mungkin teman-teman ini ada di sini ada Gus Irul, ada Gus Rifki yang saya ajak ini. Saya biasanya apa? Kalau pada Isa Amar masuk kamar kan? Masuk kamar khusus saya. Jadi saya dibuatkan oleh teman-teman ruangan khusus untuk ustadz, untuk istirahat di pondok itu. Maka saya sholatnya di situ. Untuk mengamalkan tidak sholat di dalam masjid Mencari yang afdol Tapi saya membiarkan kadang-kadang juga Saya sengaja sholat di masjid Menunjukkan bahwa sholat di masjid Pak itu boh boleh Tapi ganjarannya kalah afdol Sebab disebutkan dalam Athar atau hadis yang Hasan coba nanti dicari ingat saya Hasan atau Sohih Nabi SAW bersabda Nawiru buyutakum walitil watil quran Terangilah, sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat sunnah dan bacaan al-quran. Jadi ini diantara hadis yang menguatkan bahwa sholat sunnah di rumah itu afdol. Tapi di masjid boleh apa tidak? Boleh. Nyatanya nabi pernah sholat sunnah di masjid. Dan para sahabat itu di zaman rasulullah saw, itu kalau maghrib mereka berebut menuju sawari. Jadi maghrib, maghrib. Jadi maghrib sebelum sholat maghrib mereka tuh berebut menuju sawari sawari itu tiang-tiang masjid lalu mereka sholat qobliyah maghrib di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun qobliyah maghrib itu nanti hukumnya hanya sama sunnah yang wiru muak muakadah yang muakadah adalah yang Ba'da maghrib kita biasanya kan maghrib maghribnya padahal sebelum maghrib itu ada bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya bainal adhanaini ya di antara dua azan itu ada dakwatun laturat, ada doa yang tidak ditolak dan juga ada sholat yang disyariatkan. Jadi antara dua azan itu, azan dan ikomah, dua azan itu azan dan ikomah itu tempatnya untuk sholat sunnah dan tempatnya untuk berdoa, berdoa. Faham ya sudah ya penjelasannya sehingga Ibnu Mas'ud beliau tidak ingin berselisih dengan Khalifah Uthman apalagi sunnah Khalifah itu boleh diikuti apa tidak? Bukan hanya boleh, sunnah untuk Diikuti, contohnya apa para jemaah? Sunnah Khalifah Contohnya Sunnah Khalifah itu apa? Pengkodifikasian atau Al-Quran dijadikan satu mushaf Di zaman Nabi belum Sehingga itu bukan Sunnah Nabi namanya Al-Quran jadi satu mushaf itu lah Dulu Al-Quran ditulis di mana para jemaah? Di zaman Rasulullah SAW Di pelepah-pelepah kurma Di batu-batu pipih ya Di kulit-kulit binatang dan dihafalan para penghafal Quran, khufat, dan belum dibuduk, bukukan, belum dikodifikasi menjadi satu mushaf. Mulai kapan itu? Mulai zamannya Abu Bakar, selesainya zamannya Uthman. Jadi mulainya zamannya Abu Bakar Siddiq ini, silakan dipelajari lagi. Kita tahunya kan zaman SD, Uthman, bukan, dimulai sejak zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sudah mengumpulkan para penghafal Quran yang menyimpan apa namanya tulisan-tulisan ayat, ayat Al-Quran yang mencatat itu. Kemudian selesai tuntas dan disebarluaskan di zamannya apa? Khalifah Uthman. Itu namanya sunnah apa namanya? Sunnah sahabat. Sehingga menjadikan Al-Quran satu kitab menjadi mushaf. Namanya mushaf ya kalau Al-Quran. Kalau hadis kitab. ya Kitabullah menjadi satu mushaf. Itu namanya perbuatannya sunnah sahabat. Sunnah khulafah ar-rasidin. Sunnah al khulafa dan bukan bid'ah kadang-kadang dijadikan dalil ini ini loh bolehnya bid'ah jadi apa namanya kadang-kadang al bid'ah al hasanah itu dicarikan dalil oleh orang-orang yang berbuat bid'ah hasanah ya. yaitu apa dalilnya Quran itu dulu zaman Nabi belum dijadikan satu berarti ini bid'ah yang bagus contohnya adalah pengumpulan Al-Quran Bukan bid'ah itu sunnah sahabat namanya Contoh lagi pada jemaah Kalau di Masjid Antum di sini kan Adhan Jumat hanya berapa Pak? Satu kali kan? Ya satu kali Kalau di Masjid kami Di Masjid Jami' Mekah Al-Mukarramah Saya minta Adhan Jumat dua kali Sunnah siapa itu? Sunnah Uthman bin Affan Sunnahnya Uthman bin Affan jadi ketika di zaman Uthman bin Affan, kaum muslimin tambah banyak. Memeluk agama Islam tambah banyak. Jadi semakin banyak kaum muslimin. Maka Uthman menyuruh, ya kurang lebih satu jam atau lebih, ya, sebelum adzan Jumat, yang mana khotib itu mengucapkan salam, memulai khutbahnya, itu supaya adzan di pasar ketika itu. Jadi adanya sebenarnya di pasar ya, tapi sekarang Ya nanti di, disangka orang gila lah dan di pasar. Dulu zaman Uthman, adanya di pasar. Dan dulu kan belum ada mikrofon. Karena oh, tempat berkumpulnya manusia mana para Pasar. Maka adan. Kemudian setelah mungkin berlalu satu jam, baru adan apa? Adan Jumat. Ketika khotib sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian adan itu. Adan adan satu kali itu sunnahnya siapa? Sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Adzan dua kali sunahnya siapa? Sahabat Uthman Dan itu namanya sunnah Al-Khulafa ar rasidin Dan bukan bid Bid'ah Jelas ya bapak jawab? Nah seperti ini Sehingga Abdullah bin Mas'ud Itu mengetahui bahwa itu sunnah sahabat Walaupun amalannya tidak dikerjakan oleh Nabi Contoh lagi ya Kalau antum belajar tentang fikih Sholat jenazah itu disunahkan untuk mengangkat tangan saat saat kita bertakbir atau tanpa mengangkat tangan siapa yang tahu sholat jenazah bukan sholat id lah kalau sholat idul fitri idul adha berbeda nanti sunnahnya mengangkat tangan atau tidak pertama kan takbiratul ikram dulu takbir pertama namanya ya Allahu akbar ya kan kemudian yang kedua mengangkat tangan lagi ketiga mengatakan Allahu akbar empat Allahu akbar atau tidak cukup begini takbir aja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai empat kali Bagaimana para jamaah? Mana ahli fikihnya Imam Syafi'i Mojokerto ini? <tanya> ya. Kalau Nabi tidak mengangkat tangan pada ya, takbir yang kedua sampai keempat. Jadi beliau hanya mengangkat tangan pada takbir yang pertama. Allahu Akbar. Setelah itu baca apa? Ta'awud, Al-Fatihah, dan surat. Kita kebanyakan Al-Fatihah saja, toh, tambah surat. Ya, nanti dibaca hadisnya Sohih, dari jalan apa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tambah surat ya. kemudian setelah itu Nabi takbir tanpa mengangkat tangan Allahu akbar baca apa sholat sholawat yang bagus sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasahud tapi boleh cukup begini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selesai boleh bahkan Allahumma sholli ala Muhammad saja sah tetapi yang bagus adalah kita baca Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka hami hamidun majid. Setelah itu takbir yang ke ketiga baca doa. Allahumma firlahu boleh. Allahumma firlaha juga boleh. Jenazah walaupun wanita Allahumma firlahu tidak salah. Sebagaimana difatwakan oleh guru kami Syekh Abdurrahman Al-Ajlan Mufti Masjidil Haram. Kenapa? Karena sudah jadi mayit itu mayit. Kalau mayit, ya ta, taknya tak taknis sini boleh Allah mafirlahu. Kalau laki-laki umpama panjenengan baca Allah mafirlah, gak salah. Karena laki-laki jenazah, jenazah, jenazah ini nggak ngerti, ngerti bahasa Arab mesti ngerti. Jadi sing boten juga gak ngerti bahasa Arab ya, berarti. <laughs> Jadi jenazah itu kan ada takmar butohnya berarti boleh Allahumma firlaha. Jadi jenengan lek lalu, aku mau kleru. Allah lahu lah kok wedok buatan? ini kok kok oh? <guruh> Mayat iya <ios. guruh> jadi, jadi dianggap sama ya mayat Aku mau lanang lah kok Allah maafir lah buatan? ini ku janazah <guruh> Jadi benar semuanya ya. Makanya sebagian ulama itu ada mengatakan Bagaimana Syekh Kalau mayet itu perempuan diganti Domirnya ha atau tidak Tetap Allah maafir lahu <guruh> Tidak salah Karena mayat Ya mayat itu ya mayit. Ya nanti yang tahu bahasa Arab tolong dijelaskan kepada bapak, bapak. Saya nggak ada waktu menjelaskan ini. <laughs> Jadi jenengan harus kursus bahasa Arab dulu baru tahu nanti ya. Mau Allah mafirlahu, firlaha tidak salah. Sebab dulu ada santri baru ngaji bahasa Arab ngaji fikih debat. Mau <laughs> ngeluru pada orang ngerti nih ngengkel, sih sih ngengkel. Ya aku tuh diganti lah. itu ya Allah mau firlaha. ora. Jadi guruku yang oleh Allah mau <laughs> Podo oh, orang ngerti jawabannya Jadi dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Yang yang salah yang mana? Yang salah ada jenazah tidak ikut nyolati itu salah. Gitu. Banyak tidak ini? Banyak para jemaah. Banyak hanya duduk-duduk saja menunggu keberangkatan tidak nyolati. Alasannya celananya kotor lah. Lewong wis budal takziah kok gak nggae klambi sing suci ya ta. Alasannya celananya kotor, najis. Besok-besok sediakan sarungnya, tak silih sarungnya. <gum> eh piye? Jawabannya bagaimana kalau kita pinjami sarung ya? Alasannya mesti celananya kotor dan seterusnya. Kita lanjutkan berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tinggal sedikit. Kemudian Syekh berkata, Wan wa Ubadah bin radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin as samit radhiyallahu anhu beliau berkata, bayakna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayat itu bersumpah setia ya. Jadi bayat itu kepada pemimpin, pemimpin tertinggi negara. Tidak ada bayat kepada amirnya kelompok. Itu bayat yang bid'iyah yang bid'ah. Tidak ada bayat kepada pimpinan madrasah atau pimpinan pesantren itu bayat yang bid'ah ya bid'ah. Yang dibayat itu pemimpin negara yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki tentara, memiliki kekuasaan dan tentara. Silakan dipelajari ya kitab-kitab yang membahas tentang asia syariah politik dalam Islam. Sehingga bayat-bayat kepada guru atau kepada Misalkan para jemaah pimpinan ormas itu bayat yang bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan menjadikan kaum muslimin terkotak-kotak, terkotak-kotak. Akhirnya mengkafirkan orang yang tidak bayat kepada pimpinan ormas tertentu. Jadi kalau tidak bayat kepada amirnya dinyatakan masih kafir. Nah untuk Bayat itu pada pemimpin negara yang punya negara, punya wilayah dan punya kekuasaan serta punya tentara. Alasam iwa ta'ah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Jadi kata Ubadah bin as samid kami para sahabat pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Baiat dalam hal apa atau dalam keadaan yang bagaimana? Fil usri, wal yusri dalam keadaan sulit maupun mudah. Tadi sudah jelaskan dalam keadaan fakir maupun kecukupan. Wal mansyati, wal makroh dalam keadaan suka maupun benci. atau dalam keadaan pemimpin lebih mengutamakan orang lain atas kita. Waala anla nunazi al amro ahla dan kami juga berbayat untuk tidak mencabut perkara kekuasaan dari ahlinya yang berhak untuk berkuasa. Wa haqqi dan kami juga berbayat untuk kami selalu mengucapkan kebenaran. kami berkata-kata berdasarkan perkara yang hak Aina kunna dimanapun kami berada. Jadi, sahabat itu berbaiat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada Rasulullah SAW, dalam keadaan miskin, fakir, maupun berkecukupan atau kaya, dalam keadaan suka maupun benci, dalam keadaan Rasulullah lebih mengutamakan sahabat yang lainnya atas diri mereka dan tidak mencabut perkara kekuasaan dari ahlinya, dari Nabi Wasallam dan untuk selalu berkata-kata dengan benar dimanapun mereka berada. Lana khawfu fillahi, kami tidak takut, ya karena Allah, laumata la'im, celaan orang yang mencela. Jadi para sahabat tidak takut dengan celaan para pencela, seperti kaum munafikin itu kan seling mencela para sahabat. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Kamathabadadhalika sebagaimana telah tetap hal itu Fi Sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim hadis tadi hadis nomor at-ta miati wal alfu 1709 min hadithi Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu ya wa qaribun minhu akhrajahu Al-Bukhari. Dan hadis yang semakna atau dekat maknanya dengan Sahih Muslim tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihi dalam kitab sahihnya fi kitab bil fitan dalam kitab tentang fitnah-fitnah akhir zaman babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi pernah bersabda satarouna ba'di kalian kelak akan melihat sesudah aku meninggal dunia umuran perkara-perkara tunkirunaha yang kalian akan mengingkarinya Hadis riwayatkan Imam Al-Bukhari Hadis nomor As-sadisu wal khamsuna Was-sabau Was-sabatu alaf 7056 Wa Ahmadu dan diriwayatkan Imam Ahmad Fi musnadihi dalam musnadnya Hadis nomor Al-khamisu Wa thalathuna Was-sabau miati Wa isrun Wa, wa thnani wa isruna Al-fan Nomor 22735 wa Abi Asim dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim fi Sunnah dalam kitabnya Sunnah hadis nomor atasiu wal wal alfu 1029 hadisnya sahih. Jadi Nabi sudah mengabarkan bahwa kelak kalian para sahabat dan umatku akan melihat sudah aku meninggal dunia perkara-perkara yang kalian ingkari. Dan ini sudah menjadi kenyataan sekarang. Kemudian Syekh mengatakan ya fa amrul imamati maka perkaranya imamah kepemimpinan wal dan wilayah kekuasaan atau kewalian itu azimun adalah perkara yang agung. Jadi perkaranya imamah dan wilayah keimaman dan kewalian ini artinya sama ya. Pemerintahan dan kekuasaan adalah perkara yang agung. Wa sya'nuhu jasim dan urusannya adalah urusan yang sangat penting. Lakin ma'ahu fiman manhajil wasatiyati, tetapi bersamanya, bersama perkara ini di dalam manhaj yang al-wasatiyah, yang moderasi, yang moderat atau yang pertengahan, ini dituntut kita untuk melakukan anusuhu, an memberi nasihat kepada pemimpin. Tapi nasihat ini ya, para jemaah, tolong ya, menasihati pemimpin itu tidak sama dengan menasihati orang biasa. Jadi misalnya kalau kita tidak dekat dengan pemimpin, ya tidak bisa kita memberi nasihat kepada pemimpin. Nanti kalau kita paksakan, akhirnya kita demonstrasi, ya kan? Karena kita tidak memiliki salurannya, begitu lah. Tapi alhamdulillah, siapa teman-teman Mojokerto kemarin yang ikut ketika kita diundang, apa, para relawan diundang untuk menemui PJ Wali Kota Kediri. Siapa yang ikut teman-teman Mojokerto kemarin? Tidak ada yang ikut? Ya. Kemarin ya, relawan yang mengadakan pipanisasi, ya, giat pipanisasi di Kecamatan Mojo, Kediri itu, diundang oleh Ibu PJ Wali Kota Kediri. Ada suaminya, ada bapak dari Bapeda dan PDAM Kediri. Alhamdulillah, kita bincang-bincang dan bisa menyampaikan apa masukan-masukan kepada pemimpinnya. Ya kalau seperti itu bisa, jangan teriak-teriak di jalan, pemimpin tidak akan bakal dengar. Kalaupun dengar, mereka marah karena apa dipermalukan oleh banyak orang. Jadi kita datang melalui saluran-salurannya para jemaah. Dan jangan dikira ya, Ulama-ulama al-sunnah itu tidak memberi nasihat, tolong ya ini saya kabarkan kepada antum ya, bisa antum tanyakan kepada para kiai dan para ustadz ya bisa antum tanyakan. Tapi tentunya kiai-kiai itu satu saat yang sering diundang oleh MUI ya. Jadi di majelis ulama Indonesia itu ada apa ustadznya yang salafi, ada yang dari muhammadiyah, ada kiai dari NU dan seterusnya. Alhamdulillah mereka itu senantiasa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Walaupun ya, walaupun belum bisa maksimal. Saya beri contoh ya, dan seringkali saya contohkan di banyak tempatnya. Di antara masukan MUI adalah, misalkan, organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang apa namanya, menyimpang itu, itu dinyatakan sesat oleh MUI, dan pemerintah mengiyakan, setuju. Yang terakhir itu adalah, ya, permasalahan Bapak Panji Gumilang gitu ya, pimpinan Pondok Pesantren Zaitun itu berkat masukan dari MU, MUI. Jadi, MUI memberi masukan kepada pemerintah dan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia. Alhamdulillah, ditangani langsung oleh pemerintah. Sehingga tidak berlarut-larut yang, saya tidak tahu kalau Mama Kufron sudah ditangani belum nih. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya ya, kita juga mudah-mudahan dapat hidayah ini. Jadi sang pakar bahasa Suryani ya, makoli makoli rahmatan bika ya Jibril <laughs> itu mudah mudahan dapat hidayah ngarang itu. Itu bahasa Arab di apa? Dicomot-comot bukan bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu hurufnya saja bukan huruf Arab kok. Makoli itu bahasa Arab. Makol, makolun itu kan perkataan. Ya. <laughs> makoli perkataanku kan gitu nah. <laughs> Rohmah itu bahasa Arab ya. <laughs> Jadi semuanya itu nembak bahasa Arab karena dicampur dengan bahasa Indonesia sedikit. Itu sebenarnya harusnya dibawa ke rumah sakit ya. Jadi dibawa ke rumah sakit, disembuhkan dulu nanti. Setelah itu baru dinasati oleh ulama itu. Ya. ya, kan beliau sudah ngaku sendiri, tiga tahun gila itu, pernah tiga tahun gila. Jadi itu belum sembuh sebenarnya beliau itu. Ya. Ada Allah wa iyahu. Semoga Allah memberi daya kepada kita dan beliau. Dan semoga Allah memberi kesehatan kepada kita, sehat jasmani dan rohani penting loh, Pak. Sekarang jasmaninya sehat, makan apa saja bisa, tapi otaknya tidak sehat dan berat, Pak. Gitu. Yang mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita semuanya. Diberi nasihat. Alhamdulillah, para jemaah. Ya kadang-kadang kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin kita beri nasihat, mendengar mereka. Saya pernah diundang bupati itu, saya beri nasihat ya, suami istri ya beri nasihat. Ya, alhamdulillah didengar, mau mendengar alhamdulillah. Ya walaupun tidak semua nasihat kita di, dilaksanakan, yang penting kita bisa menyampaikan apa? Nasihat para jamaah. Wal bayanu. Kemudian penjelasan dijelaskan. Pemimpin diberi penjelasan. Banyak kok ya, pemimpin-pemimpin kita yang akhirnya menerima penjelasan-penjelasan dari para ulama. Wa dan bekerja sama. Jadi dengan pemimpin itu jangan bermusuhan tapi bekerja, bekerja sama ta'awun. Ma'awulatil amri bersama para penguasa atau para pemimpin. Bekerja sama di atas apa? Alal birri wa taqwa, di atas kebajikan dan takwa. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah. Ya kalau kita tidak punya jalurnya ya diam saja lebih baik sambil kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita mendapatkan hidayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pesimis Pak ya, jangan pesimis. Nyatanya Bapak AHY, Menteri apa itu? Apa? ATR, BTN itu ya. Bapak AHY, Agus Hari Murti Yudhoyono. Bapak Mayor Purnawirawan Agus Hari Murti Yudhoyono. Nyatanya ngundang Ustaz Safik sebentar lagi Pak Prabowo insya Allah ngundang Gus Yus ya insya Allah ya. Amin kan lo, kayaknya nih sangat menghina saya ini, merendahkan sosok saya ini. Kata. Ya siapa tahu loh Pak Andi ya, saya diundang sama Pak browo ya, aku boleh gusing aneh lah misalnya. Ya. Gusing wis tahu, gusing liane misalnya. Lah. saya gus betul loh Pak. Ya, ya gus betul, cuma aku saya ke, jarang kayak sarung ini ya. Aku diharani apa? Nah, kalau di Saudi tadi Ustaz apa? Ustaz apa Abu Yusuf mengatakan kalau di Mesir itu kalau sarung itu untuk berhubungan betul itu. Di Saudi itu sarung itu pakaian laki-laki mau tidur itu pakai sarung. Jadi laki-laki Saudi itu kalau mau tidur itu jubahnya dilepas ganti di sini apa namanya kaos kemudian celana putih yang tipis itu ya, dalaman itu dan sarung itu pakaian khusus di malam hari. Jadi lagi sholat sampai ini berarti RP ngunduh ya. Ya itu. Makanya kalau di sini nggak apa-apa, gue Mau lo sarungan oleh tapi jangan dipakai di Saudi atau di Mesir. Di Mesir malah gawat. Bukan pakaian tidur lagi, pakaian berhubungan dengan istri itu. Makanya Ustaz siapa namanya Abu Yusuf itu diperhatikan oleh wanita-wanita Mesir wongnya. Mungkin dikira gila, padahal dia belum beliau belum tahu waktu itu ya adatnya Mesir memang begitu. Ya, lah kalau di Indonesia jubah ini pakai tidur kan piyama tuh ya ini tapi kan pendek ya pengen lihat ya piyama orang-orang kaya kan pakai piyama begini ya ya jadi jubah di Indonesia pakaian orang ti tidur kalau di Saudi kebalik sarung itu pakainya orang mau ti tidur nah, tapi ini perlu kita belajar seperti itu Pak jemaah jadi jangan buru-buru menghukumi perlu kita meningkatkan keilmuan kita demikian bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat akhirul kalam kalau ini ngewantuk itu tapi ya, kalau kita berjum'atan dan sebagainya acara ya, ternyata ada Ustaz Abu Yusuf Iman yang gak mendengarkan. Iya tak? Iman, walaupun beliau masih muda, Masya Allah. Usianya separuh saya lebih sedikit, tapi Masya Allah ilmunya banyak beliau. Apalagi beliau sekarang sedang menempuh ya, Magister ya, S2 di Universitas Islam Madia. Mudah-mudahan beliau bisa sampai S3 ya, kita doakan mudah-mudahan pulang sudah doktor ya, Masya Allah orangnya masalah ya apa namanya ramah ya dan tidak jaim saya senang dengan ustadz tidak jaim jaim itu apa jaga image tidak usah warga tidak perlu jaga image rasulullah itu loh sering berguru dengan para sahabatnya ya ta? rasulullah apa ada ustadz sekarang seperti rasulullah dari belakang jamaahnya di biskem ini rasulullah begitu tahu di biskem ya siapa yang mau beli budak ini siapa yang mau beli budak ini? Kata Rasulullah, ya. kemudian sahabat itu mengatakan sesuatu, saya tidak apal, Rasulullah mengatakan, benar kan kamu kan budaknya Allah ya kan? Kamu kan budaknya siapa? Allah, Rasulullah tidak berbohong, hambanya Allah kan budaknya Allah ya Hamba Allah itu budaknya Allah. Dan Rasulullah sering bercanda dengan sahabatnya, bahkan sahabat itu para jamaah ya, itu kalau bercanda itu, tapi bercandanya mereka tidak dusta ya, tidak ada bohong, tidak ada bercanda yang dusta ya. Pernah disebutkan dalam satu riwayat ketika panen semangka, para sahabat tuh bandem-bandeman lempar-lemparan semangka. Pernah nggak sampai sama saya lempar-lemparan semangka? Jadi semangka belum diukupas tuh dibuat bandem-bandeman oleh sahabat. Ya mungkin ditangkap biar nggak jatuh ya, tapi buat bandem-bandeman. Menunjukkan bahwa bercanda itu boleh ya. Jadi tidak perlu jaim ya. Orang itu berwibawa atau tidak itu tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau bertakwa, tahu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala saya itu muridnya beliau saya berguru hampir dua tahunan dengan beliau duduk di depan beliau dan sering saya duduknya ya seperti Pak Irul kurang dekat lagi saya Duh, sekali dengan Ustaz Yazid supaya bisa nulis dan seterusnya beliau itu kalau di majelis jarang membuat orang tertawa bahkan keras orang yang belum kenal beliau ini Ustadz teras coba nanti di lihat YouTube-nya dengan dengarkan setelah beliau tidak ada ini pasti jangan merasa nasihatnya beliau betul-betul apa mendalam Beliau itu kalau ceramah seperti orang marah. Memang orang Arab itu begitu, bukan marah itu. Memang begitu modelnya. Tapi kalau pas di luar majelis begini, kami diajak bercanda, guyon biasa sama beliau. Guyoni murid-muridnya. Berbeda dengan Ustadz Abdul Hakim Abdad bin Amir Abdad. Ustadz Abdul Hakim kalau di majelis kadang-kadang guyon, tapi kalau di luar antum nggak pernah melihat beliau guyon itu. Serius beliau kalau di luar itu. Jadi kadang-kadang kalau ditemui, Assalamualaikum Ustaz, belum salam, salaman. Habis itu ya beliau mau ajak kitab lagi kalau nggak diajak ngomong. Jadi Kalau kita kan masih, bagaimana Pak kabarnya? Dan gitu. Beliau enggak, mau cok kitab mana? Ustaz saya mau tanya, oh ya, tanya apa? Ini, beliau ngambil kitab, ini baca sendiri di sini. Loh, <laughs> Lau, kitab gundul ya, muridnya ini. Ustaz nggak bisa baca, tolong dijelaskan, baru dijelaskan. Jadi ilmu apa beliau ini waktu itu seperti pedang betul-betul mahal. Ustaz apa Abdul Hakim, tapi kalau di majelis kadang-kadang beliau guyon dengan muridnya. Tapi kalau di luar jangan coba-coba. Beliau serius. Pernah beliau mendatangi alul bid'ah itu, didatangi sendiri. Ustaz, antum nanti kalau dipukuli bagaimana? Tidak takut, datangi sendiri. Jadi alul bid'ah yang tukang ngebom ngebom itu didatangi sendiri oleh beliau. Ha, Hafizahullah Ta'ala. Jadi serius. Kalau Ustaz Yazid, tidak bercanda beliau. Bahkan murid-muridnya itu tidak pernah, belum pernah ya, kami belum pernah, atau murid-muridnya yang lain belum pernah, mendengar beliau di luar majelis itu marah dengan seseorang. Kalau di rumah tambah lembut beliau. Dengan istri dan anak-anaknya itu lembut sekali. Rahimahullah Ta'ala. Makanya beliau wafatnya indah sekali. Pada Selepas ibadah haji diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bahkan Al-Ustaz Baturus Salam, LC Hafidhullah Ta'ala, ketika memandikan menjadi saksi bahwa wajahnya beliau tersenyum. Seakan-akan beliau melihat sesuatu yang indah. Jadi waktu dimandikan itu, wajahnya Ustaz Yazid, Allah Ta'ala, tersenyum seakan-akan melihat sesuatu yang indah. Wallahu a'lam bishowab. Ini bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Nasru minallah wa fathun qarib wa bilai taufiq wal hidayah wal wal inayah fastabiqul khairat ihtinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru limanittaqa wallahul muwaffiq إلى أقوى من الطريق <applause> سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته